Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Sobat Ron Java dengan saya Wawan, selaku pemilik channel Ron Java. Di video kali ini saya akan ngajak sobat-sobat semua nih untuk melihat-lihat suasana Taman Dayu. Banyak yang udah tahu Taman Dayu, mungkin banyak juga yang belum tahu Taman Dayu, khususnya untuk sobat-sobat yang dari luar kota. Jadi Taman Dayu ini terletak di antara di jalan Surabaya Malang, tepatnya di kilometer 48. Untuk yang sudah bergabung di channel ini, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini. Dan untuk yang belum bergabung, tolong dipencet lur tombol subscribe-nya biar gak ketinggalan video-video dari Ron Java, dan juga kita bisa seduluran semua di sini. Oke, kalau tombolnya udah dipencet, saya ucapkan terima kasih. Jadi di Taman Dayu ini sob, banyak terdapat tempat makanan seperti warung tenda, kantin atau food court, juga KFC dan restoran wapo yang tentunya selalu ramai dengan pengunjung, terutama di hari Sabtu dan Minggu. Taman Dayu ini sendiri selalu ramai sob, mengingat lokasinya yang berada tepat di antara pintu masuk tol SBY Malang Pasuruan. Juga Taman Dayu ini berlokasi di antara jalan Surabaya Malang, yang tentunya jalan ini selalu ramai dengan para pendatang dan orang-orang yang sedang berpergian. Jadi sob, Taman Dayu itu memiliki luas sekitar 600 hektar dan sudah berdiri sejak tahun 2005. Taman Dayu ini dikelola oleh Ciputra Group, salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Taman Dayu ini memiliki komplek perumahan yang kental dengan suasana alam dan juga dilengkapi dengan fasilitas sob, seperti waterpark, kebun, dan campground. Taman Dayu ini itu bisa dibilang tempat istimewa sob, karena letaknya berada di kaki Gunung Arjuna yang udah barang pasti pemandangannya sangat bagus dan udaranya yang sangat sejuk. Itulah kenapa orang-orang sekitar Pasuruan, sekitar Pandaan atau Malang itu lebih senang pergi ke Taman Dayu ini sob. Jadi bisa dilihat coba ya, yang barusan kita lewatin kanan kiri itu ya, tempat-tempat makan ruko seperti kantin dan seperti food court. Di sini kalau terutama untuk malam hari, hari biasa, malam minggu atau hari minggu selalu ramai sob. Nah, di sini di tempat yang saya lewatin ini sob, ini tempatnya sejuk banget sob. Ini saya ambil video ini sekitar jam 12:30 siang. Di sini udaranya sangat sejuk kok. Jadi ini sering jadi spot foto-foto anak muda. Kadang orang banyak juga yang jogging di sini sob. Mereka jogging, duduk-duduk sambil foto-foto juga. Ikutin terus sob ya. Di sini pemandangannya udah mulai bagus sob. Jadi sebenarnya saya ingin menuju ke gunungan. Pegunungan itu kalau dari Taman Dayu, dia berada di puncak Taman Dayu. Jadi dia seperti restoran atau rumah makan gitu sob. Tapi dia ada di atas puncak. Ya puncaknya puncak-puncak mini sob, bukan puncak yang tinggi banget. Oke sob, ikutin terus ya, jangan di skip-skip sob. Nikmatin aja keindahannya dan kesejukannya sob. Ini jam 12 siang tapi situasinya seperti ini sob, pemandangannya seperti ini sob. Kalau masalah udara jangan ditanya sob, pasti sejuk banget sob.
Oke sob, sebentar lagi perjalanan saya akan berakhir sob. Saya mau ke The Gunungan Resto. Di sini saya mau ngopi atau masuk ke dan makan sob. Terima kasih ya sob ya, yang sudah menemani saya sampai akhir video. Saya doakan semoga sobat-sobat diberikan umur yang panjang, rezeki yang melimpah, umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.